بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta Al-Qur'an dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 19 hari bulan 9 2024 bersama dengan 15 Rabiul Awal 1446 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah, surah yang kelima, juzuk yang keenam. Surah yang kelima, juzuk yang keenam. Ayat yang kita akan baca hari ini bermula ayat 27 sampai ayat 32, kisah Qabil dan Habil. Kisah dua beradik tu, kisah Qabil wa Habil. Inilah merupakan jarimatul qatli, pembunuhan yang pertama di dunia. Pembunuhan yang pertama di dunia di kalangan manusia. Kemudian Allah nak tunjuk ilmu ni boleh ambil daripada mana-mana sumber yang bermanfaat. Maka Allah hantar mari ghuraban. Ghurab, burung gagak. Burung gagak mari tunjuk cara nak kebumikan mayat. Dialah gagak lah pertama sekali di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang gali kubur dan kebumikan mayat. Ini dipanggil sejarah. Karena itu kita letak dari bawah tajuk hayawan mengajar manusia. Kadang-kadang ilmu ni kita boleh daripada hayawan, boleh daripada tengok alam, macam-macam. Yang pentingnya ilmu yang baik, yang bermanfaat. Kalau manusia mengajar pun, duk mengajar hok pelik-pelik, mengajar ilmu sihir, mengajar ilmu khurafat, mengajar ilmu khuzakbalat, tu ismu hak ngarut lah, tak ada faedah. Baiklah, kita tak nak panjangkan mukaddimah kerana cerita kita ni panjang. Jadi anak akan baca satu-satu ayat, tak baca semua. Kita baca ayat per ayat insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, kita jawi muka surat 204. Muka surat 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibni Adama bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam. Siapa dia? Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Yang berlaku dengan sebenar. Cerita ni cerita betul, bukan cerita dongeng, bukan cerita karut-marut, tapi Allah merupakan cerita kisah benar. Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah benar. Cuma dalam kisah benar tu banyak cerita-cerita tambahan.
Cerita tambah itu tak tahannya, dia panggil cerita Israiliyat yang ditokok tambah dalam kitab tafsir. Panjanglah pelik-peliklah cerita dia. Jadi hari ni insya-Allah versi kita ni versi hak sahih yang kita ambil. Cerita Israiliyat, cerita yang pelik-pelik kita rasa tak payahlah. Kan? Benda tu jelas. Allah Taala sendiri kata bil haq, cerita tu betul. Cerita benar. Jadi dua orang adik-beradik ni mempersembahkan suatu persembahan korban kerana mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu diterima salah seorang di antaranya, Habil. Allah Ta'ala terima hak Habil. Dan tidak diterima korban dari yang lain, iaitulah Qabil. Bila tak terima, berkata Qabil, demi sesungguhnya aku akan membunuhmu. Mari selalu sifat hasad, sifat dengki ni bila tak terima, ai mula nak perai sama dia dah. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang membantu menyelamatkan kita semua. Berkata Qabil, demi sungguhnya aku akan membunuhmu. Oh, jelas tu. Ayat amarah tu maknanya bukan amarah main-main dia. Tidak kata sekat garu kepala ni, tunjuk menumbuk dah ni. Jawab Habil, orang juh ni tenang. Hanya sahaja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kita tak tahu mana Habil, mana adik tu. Tu yang tak sebut. Kita kata, dia kata maaf lah, Bil. Tak. Bil belakang tu, Habil dengan Qabil. Maaf lah, Bil. Mengkorban benda tak baik, Allah Ta'ala tak terima. Allah terima yang baik-baik je. Allahu Akbar. Jadi munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, apa dia? Dia kata munasabah dianya dalam ayat yang lepas, puak-puak Bani Israel kerah kepala tak dengar kata lawan Nabi Musa AS. Allah perintahkan suruh masuk Baitul Maqdis. Oh, macam-macam alasan dia bui. Di sana orang besar, orang yang gagah perkasa kita ni, orang halu-halu. Dia kata ke Musa, panggil hey Musa, ya Musa. Tak panggil Nabi, tak panggil Rasul. Kemudian, kerah berasa, dah nak sangat kak? Izhab anta wa rabbuka. Gimu dengan Tuhanmu, kami tunggu sini. Benar mari kita pergi. Jadi mari hok ni, dua orang anak Adam ni pula, Allahu Akbar. Dua-duanya nak mendekat di Allah, kalah seorang, seorang betul, hak kalah nak bunuh adik-beradik. Berat. Berat ke tidak? Berat benar. Ini pembunuhan yang pertama berlaku dalam sejarah dunia. Tuan-tuan tanda, ini adalah merupakan pembunuhan yang pertama dalam sejarah dunia. Bukan sejarah main-main ni. Daripada zaman dulu sampai ke kiamat, orang akan sebut pembunuh pertama iaitulah Qabil. Mari kita baca ayat lah selalu-selalu. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ai waqsus ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabara ibnai Adam lisulbihi. Dengar tengok ni. Cerita anak Adam, bukan anak ungu, bukan anak angkat, anak sungguti. Ibnai Adam lisulbihi, makna anak sungguh. Hak mari daripada sulbi dia tu, mari daripada sulbi siapa? Mari daripada sulbi tu Adam. Kalau kira kak, mari daripada orang baik, mak baik, ayah baik. Patut tak tubik lah, tak baik dah. Tapi tak kira. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Ta'ala sebut dah. Hak mati tubik daripada hidup, hidup tubik daripada mati. Baiklah. Itu dia panggil Adam li sulbihi, mari daripada sulbi dia. Maknanya anak dia sengoti lah tu. Anak dia sengoti. Allah Ta'ala suruh Nabi kita cerita kepada siapa? Kepada popok Yahudi. Yang ada zaman dia. Yahudi bola kerah kepalanya.
Tengok tok nenekmu dulu apa cerita. Cerita belum daripada Bani Israel ini, cerita anak cucu tok Adam awal dulu apa cerita. Allahu Akbar. Cerita betul. Cerita ini sabit sebab Allah yang ceritakan. Tidak ada sebarang keraguan atau kesamaran. Tidak ada sebarang penukaran ataupun apa ni sebarang penyelewengan, tak ada tambah, tak ada kurang. Ha, yang ada tambah kurang itu cerita-cerita hok mari kemudiannya dia boleh panggil cerita Israiliyat, itu bahaya. Apa dia dua orang anak Adam ni dia buat apa? Ha, tengok kita, tengok dia punya tafsir. Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Jadi dua orang ni bawa keluar korban. Ha, korban ni maknanya satu benda kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, al-mashhur indal jumhur, masyhur mengikut majoriti ulama tafsir, ulama sirah, ulama sejarah, Habil telah korban seekor syah, seekor kambing. Oh, kambing besar. Qabil korban makannya. Qarrabat ta'am. Tak kira lah. Dalam tafsir hak sahih ni tak sebut dah jenis mana, lagu mana. Tapi kalau nak tengok dalam cerita cerita Israiliyat, banyaklah cerita dia nya. Oh, dia hok mari sayur hok buruk-buruk dah, sayur hok kecut dah. Makannya dia tu. Wallahu alam, yang pentingnya Qabil, Habil, Habil bawa kambing, Qabil bawa makanan. Allah Taala tak detail apa dia makanan dia tu. Sayur ke berapa benda. Wa annahu Allah Taala terima daripada Habil kambing kibas yang dia bawa. Macam mana cara terima? Wallahu alam, secara detailnya tak sebut dalam Quran ni, tapi ada disebut dalam sejarah, maknanya Allah Taala ambil dia punya, angkat benda tu. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innahul kabsul ladzi furiya bihi dzabih. Itulah kibas kambing yang Allah Taala ganti daripada kurban nak sembelih Nabi Ismail, kambing itulah mak mari pula. Waktu turun balik malaikat orang mari melihat ni. Wahuwa munasibun wallahu alam. Ha, itulah yang dikatakan oleh ulama salaf. Adapun cerita sayur apa dia ni Qabil tu wallahu alam macam mana. Tak apalah, cukuplah tuan-tuan, pun tak usah duk detail sangatlah. Yang pentingnya Allah Taala sebut Tuhan terima seorang, tak terima seorang. Yang diterima tu apa dia? Habil, yang tidak terima tu Qabil. Ha, jangan tukar. Dia dua beradik ni kadang-kadang mudah nak bertukar kita pun. Allahu Akbar. Baiklah. Bila tak terima, zap. Syaitan masuk selalu dalam hati, cocok. Mu dihina. Makan dia hakmu korban, tidak diterima, di reject. Oh. Oh, syaitan mari. Masuklah perasaan hasad dalam hati anak Adam ini. Selalu. Qala la aqtulannak. Oh, sudahlah. Aku akan bunuhmu. Oi, bukan sekat nak tampar sepak dok ni, nak bunuh. Allah fatawa'adahu bil qatli. Nak bunuh. Ini laju syaitan buat kerja. Jawab di Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maaflah bang. Allah Ta'ala terima amalan daripada orang yang bertakwa. Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa, orang yang baik-baik. Fa'amilahu khalisan lillah. Orang yang bertakwa ni orang yang buat amalan kerana Allah, mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Famanittaqahu fi amalin taqabbala minhu. Siapa dia takwa? Takwa ni maknanya ikut ikhlas dalam amalan dia dan dia telah menjalankan tugasnya dengan baik, bagi hak baik-baik, jangan hak celik mata sebelah. Ha, maka Allah Ta'ala akan terima daripada dia.
Bukan main-main. Ini sebab satulah kata di para ulama. Contohnya analisa yang dibuat oleh Syekh Ibnu Ashur rahimahullahu taala, dia kata kalau kita tengok secara zahir sini, Allah Taala terima amalan hak daripada orang yang bertakwa je. Orang tak takwa tidak diterima walaupun dia buat baik. Itu dia kata ini syariat orang dulu. Syariat orang kita ni walaupun orang itu tak takwa, orang tak jauh mana, tidak baik, tapi kalau dia bagi itu ikhlas, Allah Taala terima. Itu beza di antara syariat orang dulu dengan syariat zaman kita ini, wallahu alam. Yang pentingnya kalau kita nak ringkasnya mudah ya. Al-muttaqi itu apa dia? Orang yang ikut peraturan SOP syariat, bagi hak baik dengan ikhlas. Cukup itu. Tapi kalau kita nak bahas detail, dia akan timbullah isu syariat orang dulu, syariat orang kemudian. Kita kata tak apalah. Kita pun bukan nak detail sangat. Nah, kita nak faham ayat ini. Baiklah. Allahu akbar. Dia jawab lagi. Habis jawab lagi. Tengok ayat 28. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Baiknya orang jauh kita dengar ayat dia pun rasa tenang hidup. Nah, kata di Habil, demi sesungguhnya jika engkau holorkan tanganmu kepada aku untuk membunuh, kalau menghulur tangan yang mari nak bunuh aku, aku tidak sekali-kali akan mengholorkan tanganku kepadamu untuk membunuh. Aku pertahankan ya. Aku tak akan tidak nak balas bunuhmu dak. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Nah, ini dia panggil ayat orang soleh. Dia sandarkan segala perbuatan dia itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk sandar ke nafsu. Kata orang Kelantan, jangan duduk ikut area kok se. Jangan. Jadi jelaslah kepada kita, kata di Habil, lau madatta ilayya yadak, kalau mu hala tangan nak bunuh aku, aku tak hala untuk nak bunuh kamu, tapi pertahan tu pertahan. Please. Sebab aku takut pada Allah, takut kemurkan Allah, takut kepada seksaan Allah, takut pada azab Allah Taala. Ini yang sepatutnya ada dalam diri muslim. Sepatutnya ada dalam diri orang muslim, al khauf min Allah, al khasyatu, sifat takut, sifat geron kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita ada break yang begitu mantap. Apa dia break kita? Tak berani buat maksiat dan mungkar. Lish. Sebab kita tahu kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Allahu Akbar. Baiklah. Kata lagi Habib. Manja cerita dia. Ayat 29. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u dhalimin. Allah, sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Ambil dosamu, buat dosa aku sekali. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Dia tazkirah pula tu. Maknanya kita ni kena ambil peluang. Kalau kita ada peluang jumpa dengan ahli maksiat, jumpa orang nak ngenak kita, tazkirah. Mu jangan buat benda ni. Kalau mu buat, mu berdosa. Kalau mu berdosa, mu pikul dosa, mu pikul dosa aku sekali. Yang berat laginya, dia akan pikul dosa-dosa orang yang membunuh di atas dunia selepas daripada itu. Allahu Akbar. Apa nak jadi? Inni uridu an tabu abi ismi wa ismik. Aku nak mu terheret belakang dosa. Dosa aku pun ambil, dosa mu pun ambil juga. Allahu Akbar. Sebab mu pergi bunuh, aku tu buat apa? Korban kita masing-masing holor. Allah yang terima, bukan aku pergi bodek. Bukan usaha, bukan kata dia pergi. Kata orang pergi lobby lah, suruh terima hak kita. No.
Tapi Tuhan terima bagi orang yang bertakwa. Kalau mau buat juga, kalau mau langgar juga, mau tak ikut juga peraturan, Allah Ta'ala capok mu jadi ahli neraka, wal iazbillah. Wa hadza iqab li kulli zalim, inilah balas saya bagi setiap orang zalim, di mana neraka. Allahumma ajirna minan nar, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada neraka. Hei, orang dia kerah kepala, otak sombak dikuasai oleh nafsu, nasihat tak dengar, tazkirah pun tak dengar, apa saja yang dikatakan semuanya tidak masuk dalam kepala, masuk telinga kanan kata orang, keluar telinga kiri, itu yang ada. Patutnya tak kalau kita katalah dah orang bagi nasihat kat tazkirah kan, mikirlah juga, eh aku ni kalau bunuh kan banyak dosa ni. Oh, minta rayu dengan Allah Ta'ala ke, nak korban semula ke, tak, ulang balik, tak, tengok ayat 30, apa sudah jadi. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Mati dah lah. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya sendiri. Hei, bunuh adik-beradik ni wey. Kalau bunuh komunis ke, musuh-musuh kita, kita kata sedak sikit. Ni pergi bunuh adik-beradik. Manusia masa tu pun tak ramai sangat lagi. Tak ramai sangat lagi. Ha, lalu dibunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, fasawwalat lahu nafsuhu. Nafsu dia menguasai dia. Mudahlah buat tindakan ringan tangan, ringan tulang untuk bunuh kawan. Allahu Akbar. Sepatutnya dari sudut undang-undang, dari sudut jiwa manusia, adik-beradik, taklah siapa mereka begitu. Tapi oleh kerana dia ikut nafsu, maka bunuhlah dia. Fa'asbaha minal khasirin. Maka jadilah dia manusia yang rugi di dunia dan celakalah di akhirat. Setara mana kecelakaan dia? Ha, tengok hadis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, la tuqtalu nafsun zulma, tidak dibunuh mana-mana diri secara zalim di atas dunia ini, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflum min damiha. Orang bunuh lah ni 2024 ni, dosa ni top kena kepada anak Adam yang pertama ajar manusia bunuh atas dunia. La haula wala quwata illa billah. Gak berapa banyak lah ni, Yahudi dia bunuh orang Palestin, orang sana bunuh orang situ. Hei, banyaknya dosa dia, ya Allah. Li'annahu awwalu man sannal qatli, karena dialah orang yang pertama mengadakan sunnah pembunuhan, bunuh orang tanpa hak. Dia orang pertama bunuh orang. Jadi oleh kerana dia bunuh orang, maka Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dosa dia naik atas kepala dia. Inilah yang dikatakan bahayanya dosa. Dosa mencipta, mengadakan suatu perkara yang buruk di atas dunia ni, tak kira lah awak jadi pelopor apa, jadi penganjur apa, jadi gapo saja pun, semua tu apa dia, semua itu akan diberi apa, akan diberi dosa penganjuran ataupun pelopor kepada suatu perbuatan yang tidak baik itu. Allahu Akbar. Nah, inilah. Allahu Akbar. Jadi panjanglah cerita. Cerita yang sahih setakat itu ya. Ha. Cerita lain panjang lagi. Sebab kisah ini berlaku. Allah Ta'ala syariatkan bagi Nabi Adam. Oleh kerana tak ada manusia lain lagi, tu ada kena berbesan dengan Hawa, dengan bini dia sendiri berbesan. Ha. Jadi setiap Hawa lahirkan anak, dia kembar. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Jadi hak laki-laki ni boleh nikah dengan perempuan adik-beradik waktu. Maknanya kembar ni
nikah dia kembali. Gitu ya, tukar besa sama dia ya. Tu Adam berbesa dengan Hawa. Ha, jadi katanya lah cerita ni. Cerita ni cerita panjang lah. Dalam Israiliyat pun cerita. Jadi di apa ni, adik-beradiknya kepada Habil Damimah. Tak comel. Adik-beradik Qabil comel, Wadi'ah. Jadi dia tak sibuk ya adik dia ni ke apa ni, ke Habil. Dia kata adik-beradik muduh. Oh. Maka fa'aba tu ada kata tak boleh lah gitu. Allah Taala perintah dah tukar-tukar, uduh ke comel ambil lah nak guna. Muka manusia tak ada lagi masa tu kan. Maka timbullah isu nak korban. Jadi korbanlah dia dua orang ni. Jadi korban Habilnya kibah hak comel gemuk. Qabilnya korban dengan tanaman yang tidak baik daripada gandum katanya. Liqillati taqwa wal ikhlas. Macam mana Tuhan nak terima? Jadi kita kata itulah yang disebut dalam kitab-kitab sejarah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pun tak nak panjangkan cerita di sini. Biasanya kalau cerita-cerita yang pelik-pelik itu sukarlah kecuali melalui jalan yang apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang apa yang disebut. Tak apalah kita sebut juga, cuma tak ada sandaran yang orang panggil yang sahih sebagaimana yang Nabi sebut tadi. Nabi sebut tadi dosa anak Adam ni di hadis ni diriwayat oleh Bukhari wal lafzul lahu wa Muslim. Adapun cerita sayur, lagu mana, cerita apa ni uduh comel tadi, wallahu alam. Kita kata wallahu alam, itu yang disebut dalam kitab-kitab sejarah. Baiklah. Yang penting bagi kitanya, dosa anak Adam ni tak boleh terima takdir Allah Azza wa Jalla. Dosa anak Adam pertama ni hasad kepada adik-beradik sendiri. Itu yang dahsyat. Kemudian marilah pula cerita ghurab. Allah Taala nak selesaikan masalah ni, dia hantar mari burung gagak. Ghurab ni makna burung gagak. Ya Allah, tengok ayat 31. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Wah, gapo dah mati dah kawan tu. Kemudian Allah menghantarkan burung gagak, menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Gagak mari buat demonstrasi. Nah, depan tu korek. Lepas tu dia timbus. Qabil berkata, dia pun duk tengok ke burung tu. Wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang menyesal. Menyesal tak sudah dah lah. Masya Allah, tabarakallah. Menyesal dah lah dia. Jadi dalam cerita ni Allah kata, faba'asallahu ghuraban. Allah Ta'ala hantar mari seekor burung gagak. Duk gali lubang. Ada riwayat kata, gagak ni balah. Dua ekor tu mati seekor. Jadi dia pun gali lubang, dia tolak kawan dia tu mati, timbus. Qabil duk tengok. Mari idea dia nak buat juga. Faya tafattan, dia pun rasa tengok, aku boleh buat juga gini. Wallahu alam, yang penting cerita gagak ni pun panjang juga cerita. Ada kata gagak ni kelahi dua ekor, mati seekor, dia pun tanah. Macam Qabil ni habis ni. Ada kata gagak seekor ya, sebab tu Tuhan sebut faba'asallahu ghuraban, bukan ghurabaini, seekor gagak. Seekor dia yang dia buat demo situ, duk tunjuk cara-cara nak gali lubang, cara nak tutup lubang.
Wallahu alam yang pentingnya Tuhan sebut cerita kagok-kagok lah kita ni. Cuma kalau cerita Israiliyat Melayu ni, cerita kanak-kanak dia panggil. Pasal apa gagok hitam? Kenapa burung merak putih? Comel. Sedap juga cerita ni. Nak dengar kata sini? Cerita kanak-kanak. Kalau kita baca ada cerita kanak-kanak, jumpa. Tak salah, menghabis masa ya. Baca dari buku cerita kanak-kanak. Katanya dia dua orang ni, gagok dengan merak ni, dia pakat nak cap. Jadi gagak ni buru hok juru. Dia pun ambil semua cak tu, dia letak di gagak warna tu, warna ni, warna ni. Bila sudah-sudah, buru merak ni tengok, comel aku. Dia pun bimbel, takut gagak comel juga. Ni hasak yang mari dah ni. Dia pun ambil cak itel, cuah atas gagak. Itel lah gagak je. Pada tu lah gagak bila kena cuah tu naik atas apa-apa. Kan gagak ni tepi, sedih lah tu. Ni cerita Israiliyat Melayu ni. Wallahu a'lam tasawwur. Ada katanya dalam cerita kanak-kanak. Cerita gagak. Cuma cerita gagak ni Allah Taala sebut dalam Quran, ghuraban yabhasu fil ard. Ghurab. Banyaklah cerita. Dak. Cerita ghurab gagak minum air. Kan dia nak ambil air dari botol tu siapa? Dia letak batu. Maknanya gagak ni satu watak yang cerdik asalnya comel tapi nyekai nak dimerak jadi hitam dia. Saya tak tulis lah cerita Israel yang Melayu ni. Katanya apa? Itu cerita, wallahualam. Baik. Banyak lagi cerita kagum. Kita pergi pada cerita kita lah. Jadi bila dia tengok, Kobe ni tengok, dia apa? Kata, qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi. Dia kata, takkah aku tak boleh buat macam ni? Bolehlah aku setimbus mayat saudara aku ni. Dia pun gali lubang. Sudah-sudah gali, masa tu tak ada lagi lah syariat mandi mayat lah, kafan lah, tak ada lagi. Jadi tak ada gapo lah, dia pun pakai gali, timbus, sesalah masalah. Fa asbaha minan nadimin, maka dia pun jadilah orang yang menyesal. Nyesal apa dia dah, mati dah kawan tu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Baiklah, kita pergi ayat yang terakhir dalam CD ni. Tengok ayat ni panjang, kita baca dulu. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Allahu Akbar. Dan dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan ke atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh diri seorang dengan tidak ada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, seperti hukuman qisas, balas bunuh pada orang yang membunuh, atau kerana melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olahnya dia telah membunuh manusia semuanya. Tengok, siapa dia bunuh orang, macam dia bunuh orang ramai. Itu dipanggil dari sudut dosa. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Dan demi sesungguhnya telah datang pada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang. Kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu sesungguh-sungguhnya menjadi orang-orang yang melampaui batas, melakukan kerusakan di muka bumi. Allahu musta'an. Habislah kita. Baik. Tengok tafsir.
ai bisabab bisababi jariratil qatl ibni Adam, dengan sebab pembunuhan yang kejam daripada anak Adam tadi secara zalim dan permusuhan, maka Allah Ta'ala terletakkan di atas Bani Israel, siapa dia bunuh orang tanpa hak, bukan dengan undang-undang yang dibenarkan, atau membuat kerusakan di muka bumi, seolah-olah maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya, besarnya dosa. Dan siapa yang menyelamatkan orang, Allah Ta'ala kira dia ni menyelamatkan seluruh manusia. Allahu Akbar. Ini dia kata besarnya pahala menyelamatkan orang. Pahala selamatkan orang ni besar pahala. Jadi janganlah kita cari dosa, cari bala, kita buat benda-benda yang pelik-pelik, yang karut-marut, jangan. Walaqad ja'atuhum rusulna bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul kami hujah-hujah yang telah jelas, dalil-dalil yang bukti yang begitu mantap. Tak ada lagi alasan untuk mereka membunuh atau sebagainya, tapi apa boleh buat. Summa inna katsiran minal mimhum ba'da zalika fil ardi la musrifun. Tapi ramai Bani Israel jadi ganas lepas daripada itu, melakukan perkara yang haram, melanggar perintah Allah Ta'ala, buat benda maksiat, buat benda mungkar, dan macam-macam buat lagi. Kita mengatakan itu dosa yang telah dilakukan oleh mereka. Jadi Bani Israel di antara bani bangsa yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla sampai ke hari kiamat. Jadi kita hari ini pun dah kita belajar ada ilmu ni, janganlah kita ikut jejak langkah Bani Israel, buat dosa dan maksiat, derhaka kepada Allah Ta'ala, tak dengar kata, lah, jangan buat. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala yang bantu kita semua untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam dunia ada hari ini. Baiklah, kita mencari 5 faedah secara ringkas-ringkas biiznillah azza wa jalla. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, Allah Ta'ala mula dengan watlu alaihim naba'a ibnai Adam bilhaq, membaca, baca Muhammad SAW kepada Bani Israel itu cerita anak Adam. Kata di ulama, ahammiyatu hadhil qissah, ayat ini menunjukkan pentingnya kisah ini. Kisah apa ni kisahnya? Kalau tidak Allah Ta'ala tak suruh Nabi baca. Dan menjadi kewajipan kepada kita hari ini mempelajari kisah-kisah umat yang terdahulu untuk mengambil ibrah pengajaran dan kemaslahatan. Ibrah kitanya dalam bab ni apa dia? Ibrah kitanya berpunca daripada hasad, tak dengar kata, kerah kepala. Lo ni pun kalau hok mari hasad, hok tak dengar kata, dosa situlah dia mari. Allahu Akbar. Jadi cerita kabul tak kabul amalan ni bukan kita boleh buat sendiri. Kabul tak kabul itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Mari daripada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang terima. Sebab Allah kata apa? Fatuqubbila, diterima. Dalam bahasa Arab kata ja'al fi'lu mabniyan lil maf'ul, diterima. Jadi bukannya main-main. Kenapa dia guna bina maf'ul ni? Katanya li amraini, dua sebab. Yang pertama, mu jangan duk cari adamul bahsi an kaifiyati. Tak payah duk carilah macam mana tu. Yang penting Tuhan kata aku terima seorang, aku tolak seorang. Yang kedua, al-iha bi anna alladhi qubila qurbanahu, orang yang diterima tu bukan sebab, bukan dia pandai-pandai aja, tapi sebab dia cukup syarat. Dia cukup syarat. Jadi tak payah kita dengki. Hakmu tak cukup syarat, buat semula lah. Jadi jangan duk dengki. Jadi masa tu Tuhan guna perkataan fatu qubila, diterima. Diterima bukannya main-main, bukannya kita boleh rekor-rekor sendiri nak suruh orang terima hak kita, tolak hak orang lain, reject orang lain, lah. Fatuqubbila. Jadi dalam ayat ini kata di Habib kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin, tu hati muha baik-baik. Ulama tadabbur kata la haraja alal insan, boleh, tak salah kalau kita cerita kepada orang benda yang baik, tapi jangan niat nak sombong, jangan. Kita kata saudara, kita nak sedekah ni, sedekah hok molek-molek lah. Kalau makanan jangan hok basi, jangan hok dah masam, jangan hok kita tak lalu nak makan dah. Macam saya ni, kalau saya sedekah, sedekah hok baru-baru. Jadi
kita nak cerita kepada dia cara sedekah. Ha, tapi ingat moleklah, kalaulah perbuatan itu boleh menimbulkan takabur, riak, jangan cerita. Ha, itu jangan cerita. Sebab apa? Sebab kalau kita cerita boleh menimbulkan perbuatan itu, merugikan pahala kita. Apa rugi pahalanya? Sebab pahala kita ni hilanglah dengan sebab kita riak. Ha, jangan duduk hilangkan pahala kita sendiri. Ha? Baik. Oh, sudahlah. Punca hasad temari selalu tengok. Bila tak dapat hak kita nak, qala la aqtulannak. Aku nak bunuhmu. Oh, jadi dia guna perkataan la'aq, demi sesungguhnya aku akan membunuh kamu. Ini menunjukkan bahawa orang dah mula masuk perasaan hasad ni, dia masuk dalam kepala, dia jadi tersumbat. Tak boleh nak mikir. Tak ada kewarasan dah dalam hidup dia ni. Oh, tak ada kewarasan dah. Kira nak bunuh. Kok mana-mana aku bunuh. Oh, gitulah suasana. Sebab itulah bila orang nak marah ni, Nabi kita ajar beberapa sunnah. Kalau tengah berjalan, duduk. Tengah berdiri, duduk. Tengah duduk, baring. Oh, sebasa panah, dia mandi, ambil wudu. Sebab nak pulih balik kita punya perasaan. Kata auzubillah minasyaitanirrajim. Sebab orang yang dikuasai oleh nafsu, oleh perasaan ni, dia tak ada dah nak mikir cara apa, tak ada. Dia kena nak. Kita tengok kan orang-orang hok berkelahi ni, bawa panggil golok. Tak apalah aku mati pun tak apa, yang penting oi. Dia kata mati pun tak apa. Lepas dia pukul kan, dia menyesal lah pula polis mari ambil dia tu. Nak kata apa? Allahuakbar. Jadi kita ni kena ingat, bila kita nak buat sesuatu, kita kena tengok dosa pahala, syurga neraka, baik buruk, kena letak depan mata kita ni. Sebab itulah bila apa ni, Qabil nak bunuh, dia kata tak, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Aku tak buat benda ni. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut ke Tuhan. Mu nak buat lah, ikut mu lah. Nah, itu dah cara yang ketiga. Mari kita ambil ringkas ya. Yang ketiga, para jemaah sekalian, fatawwa'at lahu nafsu. Bila dia sombak kepala ni, tawwa'at lahu nafsu. Nafsu dia, nafsu telah menguasai perasaan dia. Ini bahaya ni. Al-hazaru minan nafsil ammarati bisu. Kita ni kena amaran, perhatian, jaga-jaga molek daripada nafsu yang ganas. Li'annaha qad tutwil insan. Kadang-kadang bila kita taat bernafsu ni, dia akan buat bukan sakat bunuh orang. Apa benda pun dia buat. Tengok apa yang berlaku hari ni. Budak-budak yang dipengaruhi oleh dadah murbahaya ni. Dipengaruhi oleh dadah ni. Apa jadi? Mak dia bunuh. Balik minta, mak nak duit. Mak kata tak ada piti. Buat pergi gelai mak. Nak pergi kadar. Nak pergi jual. Tak bagi. Dia bunuh mak. Bunuh mak, bunuh ayah lah ni. Hak ni bunuh adik-beradik. Dadah ni lebih teruk daripada Qabil lagi ni. Lebih teruk daripada Qabil. Dia bunuh mak dia pula. Bahayanya nafsu yang mengajar pada dia. Fayajibu alal insan. Maka wajiblah kita siap manusia ni sedar diri, insaf, tahu tindak tanduk yang kita nak buat. Kita mikir panjang dulu. Jangan kata bila kata nak buat ke pakai ikut nafsu. Nah, mati kematilah, tak apa asal. Jangan. Ini bahayanya. Allahu Akbar. Pasal itulah dia kata, di akhir ayat dia kata apa? Fa'asbaha minal khasirin. Dia jadi orang yang rugi dalam. Rugi apa? Rugi dia sebab dia pergi buat satu benda yang merugikan dia, merusakkan hidup dia. Allahu Akbar. Jadi dia kata, urid, kata di Habil, la'im basatta ilayya raka, kalau mu nak bunuh aku, aku tak sil. Aku tak akan hula tangan aku nak bunuh muda. Ini kata di para ulama, ayat ini juga mengajar kepada kita supaya mempertahankan diri. Tengok. La'im basatta ilayya raka litakun ma'ana bibasit. Aku tak hula tangan untuk bunuhmu, tapi aku pertahankan diri. Jadi kita ni jangan bodoh sangat. Orang nak bunuh, bunuhlah. Dia tahu dah dia nak bunuh. Mata dia merah dah, telinga dah gerak ngak-ngak ni. Gidak tunggu apa situ je? Lari lah, kalau boleh lari. Kalau tak boleh lari pun ada kayu kau dekat kita berat ambil. Mari ya. Nah,
Mari tengok siapa dia kuat. Dia pemikir juga air kayu satangnya tu. Ni ah bunuhlah bunuhlah. Cekok pinggir bunuhlah bunuhlah. Pau nyepai nyepai golok tapal pecah dua lagi tu. Kena cerdik, kena usaha cari pelindungan. Cari yang orang panggil alat-alat yang boleh mempertahankan. Walaupun kita tak niat nak bunuh dia, tapi pertahankan diri itu kena ada. Pertahankan diri kena ada. Jangan duduk maka biar orang nak bunuh kak, tak apa. Dia dosa kita boleh pahala. Mana boleh lagi tahu. Jadi kita kena jangan usahakan supaya tidak berlaku benda-benda yang karut. Tidak berlaku benda-benda yang karut, jangan. Yang keempat, kata di Habil, ini uridu antabu abi ismi wa ismik. Kalau membunuh aku, kak mau ambil dosa aku, ambil dosa orang lain, ambil dosa, habis dosa orang yang mau tangguh belakang. Itu dia panggil satu tazkirah, memperingatkan kepada orang yang nak buat jahat. Habis macam mana kita nak faham? Dalam ayat surah Fatir ayat 18, Allah kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak boleh ditangguh oleh orang lain. Dosa orang lain tak boleh ditangguh oleh orang lain. Ha, macam mana kita nak faham ayat ni? Ni ayat ni kata, mu tangguh dosa aku, mu tangguh dosa dosamu. Ha, macam mana kita nak jawab? Jadi jawab dia nya annal murad, maknanya mu tanggung dosa bunuh aku dan mu tanggung dosa mu sendiri hak lain-lain itu. Ha, itu maksud dia. Maknanya mu tanggung dosa aku, dosa membunuh aku dengan dosa orang lain, dengan dosa lain mu buat dah tu. Dia ni bahasa jenis tak jujur ni, banyak dosa dah ni. Nah, maka di situ jawab dia nya Allahu akbar. Satu. Soalan yang kedua dia kata inni uridu antabua. Ayat samanya. Inni uridu antabua. Aku nak mu piku dosa. Sedangkan tak boleh kita seorang muslim nak suruh orang lain berdosa, tak boleh. Tapi kenapa Qabil Habil kata mu piku dosa aku? Soalan dia tu. Jawab dia nya annal mar'a inni uridu antabua bi ismi qatli. Aku kalau membunuh aku, mu tanggunglah dosamu tu. Aku tak siap bunuhmu. Jadi aku tak nak buat maksiat. Mu nak buat maksiat, mu tanggung dosa sendiri. Ada pendapat yang kedua kata, mu tanggung dosa ataupun hukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab membunuh aku. Mana kita orang mazlum, orang kena zalim ni, kita boleh bagi tahu kepada orang zalim, mu jangan buat, mu tanggung dosa besar ni. Allahu Akbar. Jadi ada ulama kata orang yang zalim kepada orang di akhirat esok dia akan ambil dosa orang itu. Sebagaimana dalam hadis al-muflis. Ingat ada hadis muflis? Nabi SAW tanya sahabat, mu tahu apa dia muflis? Dia kata muflis ni orang banyak utang tak ada duit. Nabi kata dah tu dunia muflis akhirat ni orang yang mari ke akhirat dia bawa pahala banyak tapi di dunia dulu dia duk maki orang tu, duk tuduh orang tu, duk kenak pada orang tu. Maka bila akhirat esok orang ni dakwa daripada Tuhan, maka Allah kata ambil pahala dia, ambil pahala dia, ambil pahala dia, ambil pahala, ambil dosa mu campur atas kepala. Itu dia panggil muflis di akhirat. Wallahu alam. Baiklah, kita pergi yang terakhir. Last sekali, fa ba'asallahu ghuraban. Allah Taala hantar mari buruk gagak. Tak kiralah buruk gagak kena cak ita ke apa ni? Ke siapa tadi? Ke burung merak ke tidak? Itu cerita Israiliyat Melayu. Yang pentingnya ini al-aslu fi dafnil mayyit. Ayat ini asal hukum orang mati kena tanam. Orang mati kita kena tanam. Tak boleh biar gitu ya. Buat mumia, mumia kau orang panggil. Mami dah. Tak boleh, kita kena tanam mayat. Hok tak tanam mayat tu orang karut marut itu. Firaun lo ni tak masuk kubur lagi tu. Macam mana nak buat? Yang kedua dalam ayat ini, an af'alul hayawan kal insan. Hayawan ni dia ada juga perasaan dia macam manusia. Hayawan ni ada perasaan dia macam manusia. Tengok. Allah Taala hantar mari ghurab. Ghurab pun tengok dia kawan dia mati ataupun semata-mata dia demo saja, wallahu alam. Yang penting dia gali, dia timbuh balik cara. Sama jugalah bila ghurab nak minum air dalam botol, dia tak dia cabut batu dalam tu. Campur batu sampai penuh batu, air pun naik, dia pun seduk. Bijak dia. Bijak tak bijak? Boleh jadi
penjual-penjual air batu ni belajar dengan rorok pula jadi. Eh, belilah tepi jalan ke, pergi ke restoran ke, kita nak minum air jus, jus orange ke, mangga ke, apple ke, hak dia jual awak mari kita lebih daripada separuh gelas air apa? Air batu. Haram perbuatan ini. Kita tak beli batu. Batu tu letak sikit je. Untuk apa? Untuk menyejukkan minuman. Ni dua kali seduh. Astaghfirullahalazim. Batu ada. Mu nak jual air batu. Air batu ni. Satu plastik tu. Nah, RM3 ya. Jus yang dia jual ni kalau kedah yang mahal-mahal tu siapa? Belah-belah ringgit. Kita nak minum air kelapa. Dua kali seduh. Tak ada dah air. Adanya batu. Tuan-tuan penjual, tuan-puan penjual, ambillah keberkatan dalam hidup ni. Jujurlah kalau orang nak air, orang nak beli apa ni jus, nak beli air kelapa, nak beli air tebu, jual air tebu. Cuma kita boleh tanya, banyak mana nak batu? Ni untuk sejuk kan? Sikit boleh. Oh, tak boleh. Saya dah harga sangat ni. Haus, letak separuh. Letak 3-2. Tak akan ada orang minta 2/3 daripada gelas tu air batu, tak ada. Nah, jadi boleh jadi penjual air batu ni belajar dengan apa? Belajar dengan rorok sekali, capok batu akhir kali air keluar. Tak, dua kali seduh habis air. Rorok. Kita kena kumpul cerita-cerita berapa nama ni? Cerita-cerita gagak ni banyak cerita dia. Cerita maknanya hayawan ni ada perbuatan dia macam manusia. Tengok, kalau tengok monyet ni. Tengok monyet, monyet ni kalau dia jaga anak dia, dia jaga sungguh. Dia pegang kepala anak lagi, dia pegang ekor. Mak lah ni dengan monyet pun tak belajar. Dia lepas ya anak dia. Main basikal ajak lah. Bola jalan sana sini, tak ada kawalan. Hak besar-besar pula duduk lepak di tengah. Nampak-nampaknya. Monyet pandai-pandai orang jaga anak sehari dua ni. Nah, ni bahaya ni. Masa itu annal hayawan qad takun mursyidatul bashar. Ada kalanya hayawan mengajar kepada manusia erti apa ni kebaikan. Ada. Dia mau tunjuk gambar kucing jaga anak. Anjing tu lo jaga anak orang pun ada. Mak dia duduk main telefon. Nah, anak dia duduk atas kereta tolak. Mari angin tepuk, itu tiup kereta tolak jalan. Anjing tu lo pergi kejar kereta tolak. Mak duduk main WhatsApp. Dalam cerita katulah tu wallahualam lah. Yang penting bagi kitanya dalam ayat ini Allah Taala tunjuk kaifa yuari sayat akhir, bagaimana dia nak sembunyikan tubuh saudara dia, maka menjadi kewajipan kepada kita kai kapan kena tutup semua sekali. Alhamdulillah ini satu masyhad azim yang berlaku dalam sejarah manusia ini. Tadi dalam hadis tadi kita dah baca hadis yang sahih, Nabi kata apa tadi, mana-mana pembunuhan yang berlaku atas dunia ni maka dosa dia naik kepada anak Adam yang pertama, iaitulah Qabil yang telah membunuh saudara dia. Allahul Musta'an. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dari dosanya, siapa dia bunuh orang macam dia bunuh semua orang, siapa dia hidupkan orang macam dia hidupkan semua orang, kita kata marilah kita hidupkan manusia, jangan kita bunuh manusia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, baiklah, tamatlah ayat kita secara ringkas-ringkas. Insya Allah, dalam siri yang akan datang, esok ada hari Sabtu kita akan sambung ayat 33, iaitulah ayat hukuman orang yang melakukan rompokan ataupun serangan kepada orang yuharibunallah, dia panggil haddu hukum al-hirabah. Insyaallah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.